Okey, tuan-tuan, puan-puan, sekarang kita nak buat apa teori untuk tutorial untuk ni buat Grab ambil penumpang Sekarang ni kita tengah tunggu untuk booking masuk. Sekarang tengah tunggu. Tak tahu lagi bila akan masuk. Tunggu, tunggu dan tunggu sampai booking masuk. Kalau masuk, alhamdulillah tu adalah rezeki Allah bagi. Kalau tak masuk, tak ada rezeki lah tu. Sekarang kita tunggu saja. Tengok job mana yang masuk. Jalan-jalan sekali kita boleh juga untuk apa refresh dia ya, bagi GPS dia stabil sambil-sambil bosan duduk menunggu tu. Kita tengok line semua okey, 4G semua cantik. Dan kita tunggu sahaja. Masa menunggu ni kadang tak apa, tak tentu masalah berapa lama kena tunggu. Paling cepat tak sempat nak keluar, kereta lagi dah masuk booking lah. Paling lama berjam-jam. Kena banyak sabarlah nak main Grab ni. Tu adalah satu masalah yang keluar. Nampak tak line kuning kat atas tu? The GPS signal is weak in your area. Ini telefon Xiaomi ni memang macam ni kot. Saya tak tahulah apa pasal dia. Time dia elok-elok je. Time tak okey macam ni lah. Kadang dia keluar signal weak. Tapi job akan masuk juga. Job okey akan masuk walaupun dia paparkan dekat skrin apa signal weak. Lama-lama dia akan hilang dengan sendiri signal weak tu. Lepas tu kadang-kadang dia keluar balik. Macam tu lah hari-hari. Dah bertahun dah saya memang macam ni pakai. Okey saja. Signal GPS kembali normal. Nampak garisan kuning sudah hilang. Maknanya signal cantik ni, signal cantik. Kita tunggu request masuk saja ni. Sudah lama tunggu tapi tak masuk. Saya rasa saya nak keluar. Kat luar lah panas tu dalam kereta ni. Kereta tak start sebab nak jimatkan minyak. Okey, kita accept. Job sudah masuk. Alhamdulillah. Okey, sekarang ni kita tengok dia nak pergi mana Okey, Perumahan Penyewa Awam 1 Malaysia Presiden 17. Okey. Kita dah kena pasti dia nak pergi mana. Sekarang ni kita tanya, kita bagi WhatsApp message kat dia. Tanya tunggu dekat mana. Boleh start enjin dah.
Okay, maknanya rider sudah jawab, dia dekat lift. Okay, kita dah jawab. Okay, dekat atas ni location tempat dia tunggulah. Tadi untuk confirmation saja kita tanya dia. Okay, sekarang kita buka map. Okay, dekat saja. 2 minit. Okay, nampak tak dia punya location? Kita, saya pakai Google Map ya tuan-tuan. Okay, kita masuk kat sini. Ramai ni, ini memang ramai orang guna Grab kat sini. Okay, kejap lagi sampailah location dia. Dia cakap dekat lift dia duduk. Kita tunggu sekejap. Okay, kita bagi tahu yang kita sudah sampai. Okay, kita tunggu nak standby untuk pick up je. Kita nampak orang dia datang, kita pick up dan terus go on pergi ke destinasi yang dikendaki lah. Berapa kat mana maknanya kita dah tekan arrive tu, dia dah dapat message yang kita dah berada dekat dengan lokasi yang dia duduk. Okay, kita akan tekan pick up dan buka GPS untuk location dan pergi. Dia sekarang kena rakam je. GPS ni akan tunjuk location mana yang rider request . Dia tunjuk tempat kita kena hantar pada location tersebut lah. Kalau dia minta tolong nak hantar masuk dalam ke apa, pergilah. Boleh tolak ansur, tak ada masalah. Okey, sekarang maknanya kita dah sampai ke destinasi yang orang tu nak pergi. So sekarang ni tugas driver adalah untuk drop customer tersebut, rider tersebut. Okey, kita dah sampai, kita balik ke app ni. App Grab, okey, kita tekan drop. Okey, RM11. Toll tak ada. Kalau ada toll, kita tekan kat toll ni, kita masukkan berapa jumlah toll yang kita lalu tadilah, yang kita bayar tadi. Contohnya RM2, kita masukkan RM2. Lepas tu kita akan proceed dia. Okey, proceed. RM11. Cakap kat rider RM11 dan kita ambil duit dengan dia. Tepung. Dia tanya betul ke tak? Betul. Okey. Sekarang dah okey. Maknanya job rider tak ada apa buat masalah apa semua. Kita klik yang hijau lah. Kan kalau dia ada masalah apa, pick up salah tempat ke apa ke, kita bagi komen dekat yang tekan yang merah tu, muka masam tu. Macam-macam ada kat situ, kita pilih lah apa-apa. Contohnya pick up tempat yang salah ke, pick up apa, dia datang lambat ke, dia buat bising dalam kereta ke apa ke semua. So sekarang ni tak ada masalah. Kita tekan gambar senyum. Dia senyum, kita pun muka ada senyum. Okay, thank you. Okay. Okay. Setakat inilah saja tutorial untuk
driver Grab. Apa-apa masalah boleh call center, tanya Grab sendiri. Saya hanya sekadar tunjuk apa yang saya tahu dan kongsi. Ini basically saja ya, basic saja. Okay, terima kasih. Jumpa lagi from Pujal.